mewujudkan kota layak anak yang tujuan pokoknya kan bagaimana kita akan memenuhi hak-hak anak sama memberikan perlindungan. Dalam hal indikator, ada 24 indikator yang dikelompokkan dalam 5 klaster. Kami di masing-masing klaster, bahkan tambah satu lagi kelembagaan. Kelembagaan ini termasuk di dalamnya ada forum anak itu sendiri, gugus tugas kota layak anak, kemudian dari media massa, kemudian dari masyarakat. Nah, itu kita ajak mereka paham dulu tentang konvensi hak anaknya. Verifikasi lapangan KLA merupakan salah satu tahapan yang kami lakukan setelah masih setiap kabupaten kota melakukan evaluasi mandiri terhadap pencapaian KLA di tahun 2022. Nah, tahap ini adalah kami meng-cross check apakah apa yang sudah dilakukan melalui penilaian mandiri kemudian diverifikasi administrasinya oleh gugus tugas KLA Provinsi DIY itu sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Komponen-komponen utama yang dilihat apa, Pak? Ada satu aspek kelembagaan dilihat dari regulasi yang dimiliki oleh pemerintah kota. Kemudian ada 5 klaster berdasarkan konvensi hak anak, dan juga kami juga ingin melihat pelaksanaan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.